Yeah. Money power spit, nigga. Some money set. You know what I'm saying? Everybody get money, nigga. Yeah. Hold on. Let money go where I go. Smoking on gelato. Foreign car and swerving pothole. Bad bitch, she from Chicago. She freaky, she gon' bust. She think it fuck on lust. Okay. What's up, guys? Welcome back to With Me. Breo Official. Sesuai dari judul sama thumbnail, si biar gue rusak. Ya jelas dekalnya yang baru kemarin gue pasang udah rusak. Di sini gue pemakaian dekal udah ada sebulan ya. Udah ada sebulan. Yang jelas di thumbnail udah gue liatin mana-mana yang angkat. Nah di video sekarang gue mau ngerestorasi apa-apa yang angkat. Bahan-bahan pertamanya jelas gue ngater. Butuh cutter itu gue mau motong-motong bagian yang gak penting. Gue bagian depan sama bagian belakang yang mau gue potong. Depan sama belakang gue potong, ambil merahnya doang. Hitam-hitamnya kan emang dasarnya itu warna hitam. Jadi yang gue buang warna hitam, warna merah gue ambil. Lem, gue di sini make lem Fox. Bahan-bahan yang sederhana sih, cuma ya berguna banget lah buat dekal-dekal stiker lu yang angkat. Sesuai, kalau gue di sini pakai hair dryer. Ini juga kalau lu nggak ada hair dryer, lu pakai korek juga bisa sih. Flexible aja, gampangnya kayak gimana. Kalau lu ada hair dryer, kalau nggak tanggal punya hair dryer, lebih bagusan pakai hair dryer. Jadi panasnya itu meratanya itu bener-bener kuat, nanti nempel di dekal lu, dibantu lem sama diperpanas dekal. Alasan gue kenapa gue bilang saber gue rusak terus gue mau restorasi, pemakaian gue sebulan itu di sini dar nih udah banyak dekal-dekal yang ngangkat. Kayak gue bener-bener risih banget di bagian tangki ini, bener-bener ngangkat parah, bener-bener lu kalau reading apalagi speeding itu keangkat gara-gara angin, pasti keangkat banget. Di bagian belakang juga sama, ini udah pada ngangkat. Pokoknya banyak kan lukukan-lukukan di motor lu itu, di situ kurangannya ngangkat. Nah bagian sini nih yang gue bener-bener butuh hair dryer sama lem, bagian sebelah sini. Kayak bagian body kan ini gue pengen gue lem, baru gue hair dryer lagi biar kuat lagi di STNK gue. Oh ya, tips and trick juga, lu kalau mau masang dekal sesuaiin di STNK lu, jangan sampai lu ngerubah. Soalnya kalau lu ada rajia itu bermasalah der. Misalnya gue nih di Sebre di STNK warna hitam, terus gue beli dekal warna merah. Nah itu yang lu harus perhatiin. Makanya gue mau ngerestorasi, yang ngubah itu bener-bener jelas tangki. Mungkin emang ada item-itemnya, tapi kan mayoritas Sebre ini warna merah list-listnya. Jadi tangki, dekal di tangki gue lepas, belakang gue lepas, cuma yang cutter gue cutterin, listnya warna yang merah gue ambil, tetap gue perkuat lagi. Gak usah banyak omong, kita eksekusi. Buang-buang bagian yang enggak dipakai udah selesai.
sekarang fungsinya lem nih. Fungsi lem itu, makanya gue saranin lem di bagian-bagian yang ngangkat gini kan udah nggak ada lemnya nih pasti nih, udah kena angin-angin, kena air buat motor pakaian. Nah, fungsinya baru kita lemin biar ada perkat. Habis perkat kita tempelin baru kita hair dryer. Hair dryer itu fungsinya ngelenturin dekal sambil memperkuat itu lem. Sudah. Tadi gue udah jelasin fungsi-fungsi alat-alat bahan-bahan yang udah gue pakai. Nah, terus di depan yang tadinya gue pakai cutter, liatnya depan mau gue cutterin ngambil listnya doang, cuma gue pikir-pikir lagi kelihatannya jelek, mendingan udah gue full blackin lagi yang angkat-angkat udah gue lem terus gue hair dryer satu lagi. And then tips and tricknya, kalau lo abis masang stiker atau masang decal, usahain motor lo udah bersih sebelum lo pasang stiker atau decal itu, biar nggak ada kotor-kotoran, nggak timbul di stiker lo. Sudah dipasang, usahain jangan lo pakai dulu, boleh lo pakai, tapi lo teratur. Yang paling penting tuh jangan lo cuci sebelum 3 hari, soalnya proses lem nyatu ke bahan body lo. Itu soalnya pengalaman gua pake decal itu pas banget di video sebelumnya nih ya, pas banget si tim gua tuh si Romi udah kelar dari bengkel nganter motor, itu langsung gua cuci karena gua mau pake motor itu puncak, gua pake motor di puncak gua cuci, gua mikir ah bodo amat lah decal kuat ini, ternyata ya ngelotok remnya ngangkat gara-gara kena air. Lem dan air tidak akan pernah bersatu kayak kamu dan aku ya. Yeah. Terus kepanasan juga jadi ngotot-ngotot itu akan melembung. Yang penting itu melembung. Ya udah, nah, sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue mohon banget channel ini masih berkembang. Bantu subscribe, like, and comment. Sekian.